Seperti diketahui, saat ini semua masyarakat berlomba-lomba ingin menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Namun disayangkan, peluang menjadi ASN diabaikan oleh para oknum ASN tersebut. Hal ini dapat terlihat saat upacara peringatan hari ulang tahun ke-48 Korpri tingkat Kabupaten Majalengka, Wakil Bupati Majalengka Tarsono D. Mardiana membacakan amanat Presiden Jokowi, namun beberapa ASN tidak konsentrasi pada pelaksanaan upacara tersebut. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dikerahkan, namun tidak digubris oleh para ASN. Sementara sebagian ASN tetap menjalani upacara bendera dengan baik. Saat upacara. Nah itu menjadi perhatian kita. Saya sudah tegaskan bukan saat ini saja, dan saya pun harus memberi contoh setiap rapat-rapat itu on time. Jadi manakala waktunya sudah pas, ruangan harus sudah ditutup. Kemudian manakala yang datang terlambat itu jadi catatan. Merasa kecewa nggak kan dengan itu? Itu sebagian kecil dari para ASN kita, dan itu menjadi perhatian kita. Ada sanksi khusus nggak? Ada, sesuai dengan aturan, tentunya kita harus laksanakan aturan. Karena disiplin tanpa sanksi sia-sia. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.